penampilan Mahalini jauh lebih cantik ketimbang Tiara Andini. Fashion stylistnya langsung jadi sorotan. Penampilan Tiara Andini dengan pakaian yang dianggap mengecewakan menyeret nama Mahalini. Pasalnya, wanita yang dekat dengan sepupu Raffi Ahmad itu diminta belajar dari Mahalini. Meski memiliki suara yang merdu, warganet menyayangkan pilihan pakaian dari Tiara Andini saat manggung. Bahkan, ada yang meminta Tiara untuk mengganti sosok fashion stylistnya. Sementara, Mahalini dipuji karena memiliki selera dan fashion stylist yang tepat. Lantas, siapa sosok fashion stylist dari istri Rizky Febian ini? Ditelusuri dengan lebih mendalam, sosok yang membantu Mahalini dalam memilih gaya pakaian yang tepat itu bukan nama baru di dunia artis. Ia tak lain adalah Ferry Octavianus. Ferry cukup aktif bermain media sosial. Selain membagikan aktivitas pribadi, beberapa kali Ferry memamerkan karyanya dengan memajang foto Mahalini. Melalui bio di Instagram miliknya, Ferry menyematkan Styled by Faye untuk kumpulan portofolio dari artis yang bekerja dengannya. Ternyata ada sosok Rizky Febian di sana. Selain itu, Ferry ikut andil dalam pernikahan Mahalini. Pasalnya, sang stylist tetap menjadi pionir di balik penampilan Mahalini saat menikahi Putra Sule baru-baru ini. Happy wedding Mahalini Raharja dan Rizky Febian, tulis Ferry dalam unggahannya dilansir pada Minggu 19 Mei 2024. Pada unggahan tersebut, Ferry menguak detail di balik penampilan Mahalini, mulai dari siapa desainer dari pakaian hingga aksesoris sang penyanyi saat menikah. Unggahannya itu pun menuai beragam komentar yang baik dari publik. Fresh, cantik deh pokoknya, kata warganet. Cantik banget, tambah yang lain, terbaik, kata warganet yang ikut berkomentar. Thank you.